1928 menjadi momentum bersatunya para pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan yang kemudian berjuang bersama menuju Indonesia merdeka. Tujuan lain dari pemuda adalah memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia dan memperteguh semangat. Pelajar Indonesia KPPI yang merupakan organisasi berisi kumpulan pelajar dan seluruh Indonesia. Sumpah Pemuda Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.